Lembaga Bantuan Hukum Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Patimura mengadakan diskusi publik literasi digital bagi kelompok tentan yang ada di kota Ambon. Acara yang dibuka oleh dekan hukum Dr. Rory Akiwen tersebut berlangsung di aula fakultas itu pada Jumat 14 April 2023. Kegiatan diskusi tersebut dihadiri oleh Bunda Literasi Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murat yang disambut baik oleh Dekan Fakultas Hukum Unpati, Dr. Rory Akuen, bersama para wakil Dekan Fakultas Hukum. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku, Melkias Lohi, sekaligus sebagai narasumber. Tampil juga sebagai narasumber, Kepala Pusat Data dan Informasi Unpati, Benhard Rido Mateis. Bunda Literasi Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murat, dalam sambutannya pada acara itu mengatakan, Diskusi yang diadakan lembaga bantuan hukum klinik hukum fakultas hukum Unpati itu merupakan salah satu tantangan transformasi digital kontemporer yang muncul saat ini. Widya Pratiwi juga mengatakan, kelompok yang rentan terhadap kemajuan teknologi digitalisasi masyarakat dunia saat ini telah mengakui berbagai bentuk keberagaman. Acara ini juga dihadiri oleh para penyandang disabilitas. Mereka kemudian diberikan bingkisan oleh Bunda Literasi Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad. Yopi Amarduan melaporkan.